setuju. Mati-mati saya tidak akan bersetuju. Kenapa saya dapat suku akhir daripada harta bapak? Aku ingat ada kambing di rumah ini. Kau jangan risau. Semua harta bapak sudah diserahkan sama waris. Hah? Waris? Apa kaitan si waris dalam keluarga kita? Dia kan orang negeri sembilan itu kan? Kan? Bukan waris itu. Yang penyanyi rap itu kan? Tiba masaku pergi gula, gula, gula. Pacutan terkawal, anda kontrol lah. Bukan itu. Terbang atas langit. Woi! Pemawat terkawal, itu kan? Bukan waris itu. Waris itu kita. Hah? Hasil perjuangan bapak tiap-tiap malam mencari harta untuk kita. Kau tahu kah? Tahu lah tiap-tiap malam mencari harta. Kenapa apa ini? Bagi tepukan untuk mama bapak kita selama ini berjuang untuk kita. Itu saya tahu, abang. Abang, kenapa kita tidak ikut hukum Islam? Hukum Islam sembahyang lima waktu pun tidak jaga. Ada hati mau ikut hukum Islam. Nanti dapat harta saya jaga lah. Hukum macam mana? Kita pakai hukum Fahrenheit. Fahrenheit suhu. Suhu kepalaku sudah naik. Fahrenheit. Yang itulah. Hukum Fahrenheit kau dapat sikit saja. Sebab saya abang, saya dapat banyak. Iya. Batak tidak jadi hukum Islam. Kejap, hukum apa? Hukum karma? Hukum karma aku tampar kau ini. Habis itu macam mana? Sudah, abang bukan jenis yang tamak, kau tahu. Harta ini semua kita bagi sama rata. Mana boleh bagi sama rata? Abang pun tahu kan, bapak kita beli bukit-bukit, gunung-gunung, macam mana bagi rata? Bapak pun satu. Bapak pun satu, kalau beli... harta gunung bukit, baru-baru ini dia beli gunung berapi. Hah? Untuk siapa? Konon-kononnya mau buat surprise hari jadimu. Hah? Habis kalau meletup? Boom! Happy birthday to you! Habis itu sekarang ini macam mana? Kita borang saya, borang hitam putih pun tak ada tahu bang. Tidak apa? Kenapa kau hisap begitu tak balik? Flavo baru. Flavo apa ini? Kicap. Betul-betul. Oke, tidak apa. Kau jangan risau. Abang ada melantik seorang peguam untuk membagi harta-harta kita ini. Aku dengar peguam ini power. Baru-baru ini dia kasih selesai kes bunuh. Kes bunuh? Macam mana itu? Pembunuh itu terlepas, siap dapat pangkat datuk lagi. Hah? Habis yang kena bunuh itu? Dihukum gantung. Hah? Macam mana bah hukuman ini yang sudah mati dihukum gantung lagi? Abang pun pelik macam mana peguamnya ini. Tapi kita tunggu dia masuk. Oke. Okay. Ting tong, ting tong, ting tong, ting tong. Hanasayo. Hanasayo. Senggiriho, jenni ne beber. Selamat datang tuan peguam. Ai, minta maaf, saya bukannya paguaman, ye? Hah? Abang, bukan paguam. Abang ada pasang koe kah? Kalau dia izin koe kompong-kompong airnya keruh. Untuk makluman anda, saya bukannya peguam dan juga agen koe. Saya saudara kalian yang berada di Korea. My name is Han Byul. Hanasayo. Han Byul kah Hang Byul? Eh, Hang Byul besok final. Ini, arwana bapak ada mengasih tahu. Aduh, arwah, arwana ikan. Kau punya bodoh daripada tahun lepas. Ya, arwah bapak ada meninggalkan pesan sebelum dia meninggal. Dia dulu pernah kawin sama orang Korea. Skandal? Ya, tapi takkan ini hasilnya. Kau tidak payah hairan. Orang Korea kan buat biasa buat membuat pembedahan plastik. Tapi plastik apa dia guna nih? Apa? Aku rasa dia pakai plastik sampah kot. Apa, biar. Sekarang ini saya tanya. Apa tujuan kau datang pergi sini, Han Byul? Tiada lain, tiada bukan. Mesti kau mau harta, bukan? Hei, saya bukan di sini datang sebabkan harta. Bukan macam kau dan macam kau. Gilakan harta. Harta ini permainan duniawi. Astagfirullahaladzim. Hei. Abang, sudah masuk muslim. Alhamdulillah, saya saudara baru kalian. Saya munafik. Mualaf, mualaf. Oh, mualaf. Why did you? Apa ini? Jadi abang, jadi apa tujuan kau datang sini? Saya datang sini nak bagian saya. Bahagian sama harta kan sama? Bukan mana sama. Harta abang yang dapat, bahagian dia dapat. Saya tidak dapat tidak apa. Saya oke. Oke, ini dokumen silat sign. Changing room, changing property. Apa changing room? Jangan tertipu oleh dia.
changing property. Dia mau tukar nama harta ini pergi nama dia. Kau jangan tertipu. Dia tukar nama bapak pergi kita saja itu saya. Sayang, jangan takut, kawan. Oh, sign, okay. Kecap. Belum lagi aku saja tengok tu kontrak. Okay, sudah sign. Sign. Sudah sign. Sekejap. Hello, security boleh masuk. Halo pengemis ini. Sekarang saya sudah kaya. Aduh, aku sudah cakap dengan kau. Dia tukar atas nama dia. Apa? Sekarang ini dia sudah tipu kita. Kau tahu? Bukan tipu kita. Habis itu? Tipu apa? Kita kaya. Siapa kita? Kami kaya. Siapa kau? Masa? Sini kau. Hingga apa? Banyak aku lampu kat tepi ni. Bapak apa ini? Angkat jas ayo. Terima kasih.